Masih aja lo ngomong begitu lo. Hah? Astagfirullahaladzim ya ini mah. Ampun ya udah ampun. Tidak benar-benar ya Pak. Allah Akbar ampun udah apa cukup po. Maaf. Cu, yang mana barangnya cu? Yang itu. Cu. Oh iya. Bulen banget ngomongnya ini mah kayak beras Cianjur. Jaim Katulistiwa. Puter, mainkan. Asai. Keboy. Rame hiburan Pak Karsa 11-12 lah sama Kang Rojak Maya. Kang Kusoy jangan terlalu sibuk ngurusin Akang Jongkok atuh. Akang Jongkok? Iyup maksudnya kok Kang Junet. Junet? Hani Tuti, Kang Kusoy itu cuma kasih semangat sama Junet supaya Junet teh tidak. Kang Kusoy, aku mau punya anak. Kang Kusoy kenapa? Kang Kusoy, Hani Tuti, iya nanti kita punya anak ya. Iya tuh Kang Kusoy, aku mau punya anaknya sekarang. Sekarang? Iyum sekarang. Di sini? Jangan di sini ya tuh, di kamar Kang Kusoy. Aku penasaran sama mamsnya aku. Mamsnya aku itu bilang sama aku buat nggak ngebolehin Kang Kusoy buat tidur di sini. Kang Kusoy itu harus tidurnya di kamar. Kang Kusoy udah tidur di kamar, aku tetap dimarahin sama moms karena Kang Kusoy tidurnya di lantai. Katanya moms Kang Kusoy itu harus tidurnya di kasur, harus sebelahan sama aku Kang Kusoy. Iya Nituti, iya. Janji dulu Kang Kusoy. Janji. Harus punya anak Kang Kusoy. Kalau Kang Kusoy nggak nepatin janji, ya udah. Aku gak mau lagi makan nasi goreng masakannya Kang Kusoy. Jangan Hani Tuti. Iya Kang Kusoy. Nanti tidur di samping Hani Tuti. Bener yuk. Punya anak yuk kita yuk. Iya Hani Tuti. Kalau begitu Kang Kusoy ke rumah Pak Saum dulu ya. Iya Kang Kusoy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Kusoy. Nanti malam yuk Kang Kusoy. Iya Hani Tuti. Dadah Kang Kusoy. Dadah Hani Tuti. Kang Kusoy gak apa-apa. Tidak apa-apa. Dadah lagi. Dadah Hani Tuti. Kang Kusoy berangkat. Iya Kang Kusoy. Iya. Mm-hmm.